vlog kali ini, kami mencoba menelusuri destinasi wisata Pulau Lombok, yaitu Air Terjun Tiu Pupus. Salam Sasa. Di video kali ini saya sudah berada di air terjun yang ada di Desa Gangga, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Kalau kalian ingin menikmati tempat wisata, kalian bisa menikmati air terjun ini karena air terjun ini sebuah air terjun yang berada diletak di pedalaman, dan pengunjung air terjun ini juga agak-agak sepi. Buat kamu yang pencinta wisata yang sepi, kalian bisa mengunjungi di sini. Kalau kalian hanya melihat di kamera itu kurang good. Kalian harus datang ke sini dan langsung menikmati sendiri. Oke, terima kasih. Air terjun yang memiliki tinggi sekitar 50 meter ini terletak di Dusun Kerurak, Desa Genggaleng, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Air terjun Tiu Pupus memiliki kedalaman sekitar 4 meter dan luas 100 meter persegi. Nama Tiu Pupus itu sendiri berarti Tiu, mempunyai makna genangan air dalam jumlah besar, dan Pupus yang berarti sebuah akar yang tumbuh dari batang pohon yang biasanya tumbuh di tebing-tebing sungai. Biasanya pohon-pohon ini tumbuh di daerah pegunungan yang memiliki suhu tinggi. Air terjun ini terletak di pedalaman. Akses jalan pun cukup bagus. Kalian bisa berjalan kaki kira-kira berjarak 200 meter dari lokasi